We haven't gone to the penguins yet. Kelompok 9 TPB 50 ingin memaparkan mengenai biomimikri yang bertema robot kamuflase terinspirasi dari bunglon. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Gibran Abrar Ikhwan, NIM 121220139. Saya Angelia Sabina Sinaga dengan NIM 121220150. Nama saya Joan Nepalama Putri Sembiring dengan NIM 121140128. Christiana Artonang dengan NIM 121220118. Saya Faiza Nabila Redis dengan NIM 121220129. Saya Zara Revananta dengan NIM 12114018. Saya Emalita Gustian dengan NIM 121140148. Adapun bagian dari outline-nya yaitu yang pertama, pengertian biomimikri dan tujuan biomimikri, yang kedua, pendahuluan dan tujuan penelitian, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang kelima, kesimpulan. Biomimikri atau biomimesis merupakan istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan mekanisme, material, atau sistem yang dibuat oleh manusia dengan meniru desain makhluk hidup yang ada di alam. Tujuan dari biomimikri adalah sebagai inspirasi dalam membuat sebuah hal baru yang dapat berguna untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Inspirasi tersebut terkadang muncul dari berbagai ciri khas yang dimiliki oleh hewan atau tumbuhan. Sebuah tim peneliti di Korea Selatan tengah mengembangkan teknologi penyamaran baru. Mereka mendemonstrasikan potensinya melalui robot bunglon yang secara otomatis menyatu dengan lingkungan, mengubah warnanya secara real-time tergantung pada lingkungannya. Untuk membuat robot bunglon itu bekerja, para ilmuwan menggunakan bahan termokromik yang berubah warna ketika terkena suhu tertentu. Sensor warna dan pemanas kawat nano bertumpuk juga digunakan pada robot-robot kecil. Bunglon asli dapat langsung mengubah pigmen pada kulit mereka untuk bersembunyi saat mereka membutuhkannya. Tetapi kamuflase buatan pada robot ini tentu berbeda, karena sangat menantang untuk mengikuti kecepatan alam. Alasan memilih bunglon, dikarenakan bunglon dapat berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut termasuk alat yang unik karena kedepannya ketika alat dikembangkan akan memiliki peran penting di dalam militer. Tujuan penelitian, robot kamuflase ini dibuat dengan tujuan penyamaran yang dilakukan oleh militer dengan cara berbaur dengan lingkungan di sekitarnya untuk melindungi diri dari bahaya dan menyamarkan identitas agar tidak mudah dikenali oleh musuh. Metode penelitian dimulai dari sensor warna akan mendeteksi warna pada lingkungan sekitar, lalu robot akan menerima informasi pola warna yang dikeluarkan termokromik. Selanjutnya akan terjadi pemanasan kawat nano untuk mempercepat pengeluaran warna. Dan terakhir, warna akan timbul di permukaan kulit robot bunglon. Untuk hasil dan pembahasannya, dapat kita ketahui bahwa bunglon asli dapat langsung merubah pigmen kulitnya saat mereka ingin sembunyi dari ancaman. Tetapi berbeda dari robot kamuflase, karena mereka tidak bersifat seperti itu. Robot ini masih belum bisa untuk mengikuti kecepatan alam. Tetapi dengan metode pemanasan nanowire
dan sensor warna, hal ini dapat dipecahkan. Pemanasan yang sangat cepat juga menghangatkan kulit buatan robot yang cukup untuk berubah warna secara real time. Kesimpulannya, cara robot bunglon ini mengubah warnanya tidak sama seperti dengan hewan bunglon. Namun dengan menggunakan metode pemanasan nanowire dan sensor warna, sehingga robot bunglon ini dapat menyesuaikan warnanya sesuai dengan lingkungannya. Sekian pemaparan dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.